Terus saya ulangi, jadi bahwa kronologis awal dari kejadian ini terjadi adalah bahwa pihak korban itu berkenalan dengan tersangka di satu pesta ulang tahun pada bulan Juni lalu. Kemudian dari situ berlanjut, mereka saling berkomunikasi dan waktu itu bertemu di wilayah Lombok. Pihak tersangka dan korban ada di Lombok. Di situ korban tersangka menyampaikan pada saat dia setelah selesai menerima telepon dari seseorang, dia bilang bahwa adiknya sedang terkena kasus narkoba dan lain sebagainya. Dia butuh 450 juta, tapi dia sudah kirimkan 200 juta, kemudian ditambah lagi dari saudaranya 150 juta, jadi kurang 50 juta. Jadi dia menyampaikan jumlah besar dulu, dan dia menyampaikan bahwa transaksi di ATM media sudah limit, dia butuh 50 juta. Pinjamlah tersangka kepada korban. Kemudian di situ korban meminjamkan uang dengan cara mentransfer.